Hello guys, kembali lagi bersama Ari Atu. Pesawat merupakan transportasi yang sangat diminati saat ini. Walau terbilang sangat aman dan cepat sampai pesawat juga belum dapat menjamin keselamatan kita sebagai penumpang. Pesawat Lion Air JT610 dengan rute Jakarta Pangkal Pinang terjatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Senin, 29 Oktober 2018 pagi. Kali ini Ari Atu akan membahas 5 fakta seputar jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Tapi sebelum menonton, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini. Aktifkan tombol loncengnya juga ya. Tonton sampai habis ya guys. Satu, saat lepas landas pesawat baik-baik saja. Saat lepas landas pesawat Lion JT610 dikabarkan dengan keadaan baik dan tidak mengalami kendala. Pesawat Lion JT610 pun dikabarkan lepas landas dengan mulus tanpa gangguan. Hilang kontak. Setelah 13 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, pesawat Lion Air JT610 dikabarkan hilang kontak. Pesawat ini akan terbang menuju Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang. Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Danang Priandoko menyampaikan bahwa pesawat hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Tiga, ada penumpang pesawat yang selamat karena ketinggalan pesawat. Sony Setiawan, salah satu warga selamat dari kecelakaan maut pesawat Lion Air JT610 yang jatuh, Senin 29 Oktober 2018 pagi. Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Babel itu sebenarnya masuk daftar penumpang pesawat maut tersebut. Namun telat datang karena terhambat oleh kemacetan yang sangat tidak seperti biasa, Sony pun ketinggalan pesawat. Empat, pesawat Lion JT610 merupakan pesawat baru. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, menyatakan bahwa pesawat Lion Air JT610 baru 2 bulan mengudara. Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro juga mengatakan hal yang sama, yakni pesawat ini baru dioperasikan pada 15 Agustus 2018 lalu. Menurut dia, pesawat ini dinyatakan laik operasi sebelum digunakan untuk melakukan penerbangan komersial. Lima, posisi pesawat telah ditemukan. Berdasarkan informasi dari akun resmi Twitter Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho, Basarnas telah menemukan serpihan yang diduga milik pesawat Lion Air JT610. Sutopo menyampaikan, banyak ditemukan barang yang mengapung di permukaan laut, seperti telepon seluler, pelampung, ataupun serpihan bangkai pesawat. Basarnas dan pihak berwenang masih terus melakukan evakuasi terhadap jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini.
back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your